Okay, so sekarang ni kalau korang tengok tank ni buruk tu. Lepas tu kalau korang tengok ada gambar buruk lah. So kita akan polish ni menggunakan mesin polish. Video tak edit juga, video tunjal dia. Buruk lah cat dia. Sekarang ni kita nak cutting bagi dia lawa. Kita menggunakan G3 Falekonetika nama dia, G3 regular grade. So kita sapu. Kita akan buat pembandingan sekejap lagi. Enok masking ni. Masking-masking susah nanti tak kata. Betul tu. Tidak habis. Tidak habis. Angkat atas tinggi sikit. Kita sapu benda ni. Kemudian spray air. Jangan tak ada air lah. Satu dia dah masang. Laju. Nak slow kan aku ada mesin slow. Kau nak spray beritahu aku. Tekan ke tak tadi? Tekan ke tak? Tak tekan. Letak je. Dia cek suhu sama ada panas atau tak. Jangan bagi temp panas, nanti dia potong clear sampai tembus warna. Basahkan surface. Jangan tekan, dah letak je. Aku buat takut panas. Semua. Salah pun hilang. Ya. Okay, tadi dia cek suhu. Jangan bagi dia panas, nanti dia tembus warna. Kau sembuh apa tu? Kau sembuh sini. Nampak perbandingan dia. Surface yang licin, ketul-ketul air. Surface yang belum polish. Kau betul air ni. Ha, macam mana? Macam mana nak buang calar lagi? Ha, jaga-jaga kalau buat dekat handmade nanti jadi lain. Kat helmet lagi kena berhalus sebab benda tu plastik. Sekejap aku ambil lampu. Lampu ambil bateri. Cilakap ke. Mana lagi lampu aku banyak-banyak. Ni ada sikit. Hey, bateri. So kat situ kita dah nampak beza. Dia nampak polish dengan tak polish. Wow, pembandingan selepas polish dan sebelum polish. Beza teruk. Oh. Nah, itu yang belum polish. Air tak lekat. Ni dah siap polish. Shine tak shine. Calar halus tu kalau nak hilangkan pakai kertas basi.
ambil center tu. Center, kau duduk sini. Belum. Ha? Sebelum. Ni sebelum? Ni gambar sebelum? Gambar selepas? Nampak tak? Itu sebelum dan selepas. Gila babak. Nanti aku insert gambar tu supaya lebih detail. Dekat kat dinding lampu dengar. Okay. Ha, lepas tu kita akan masuk ke kerja seterusnya lah. Finishing dan seterusnya. Gitu. Itu sebelum. Sekejap lagi kita akan polish lagi sikit kat bahagian celah ni. Kita buka seat. Kena sombong rabo. Aku tengok orang buat tembus matang ni. Ni original ni. Dia yang saya buat. Ah tak ni ni ni. Ni original ni. Sini je. Ah betul lah original. Takut aku. Laju hangat ni. Tu lah pasal ni. Aku lalu slow ni. Ambil sini kau kan. Jangan tekan gas layar je. Kalau tekan nanti takut tembus clear. Sebab ni clear motor ni nipis. Aku tengok ada mesin poli harga sini betul ke? Motor kita orang tahu kita menggunakan step dock. Handsome. Terus handsome. Tetes air. Nampak air macam kaca tu. Oh. Ni orang panggil cutting polish. Kalau orang polish kereta ke polish motor ke macam ni lah. Gelik. Lulus. Cala tu. Macam mana nak hilang cala ni? Gosok, potong kertas pasir. Kena potong. Tapi sayang clear, jangan potong. Kalau sayang clear, jangan potong. Biar je cala sikit-sikit tu. Tapi pastikan kita punya warna tu kilat. Clear tu shine orang kata. Boleh hilang cala ni. Tapi pastikan clear tebal lah. Kalau clear nipis, habis keluar warna.
Okay, itu je konten aku hari ni. So siapa yang polish, nama dia Happy C4. Dia tukang cat, dia mengajar aku cat. Cat. Okay, finishing last lagi setengah jam, kita nak end dah. Macam ni je lah ya, polish dia, senang je. Kalau ada mesin polish, pakai dengan G3 compound, lulus. Apa-apa, Rogers. Yang tadi aku tunjuk yang ni, ni pun dah kilat kan. Tadi kau nampak kali dia buruk macam mana. So nanti kita masuk part tepi, tak tunjuk lah. Tapi part tepi dia sama je, lebih kurang je. Okay, yang penting yang buruk tadi sudah settle. Hello. Apa-apa, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Boleh pakai ilmu ni, free je. Aku tak minta pun bayaran. Nak kena kawan 10 tahun dulu baru boleh bagi ilmu. Gitu. Okay, by the way, terima kasih yang sudah menonton video tu. Kalau korang bertanyakan baju ni nak beli kat mana, ada saiz S dengan M sahaja. Bawah video aku ada link Shopee shop aku. So boleh beli dekat dalam tu. Kat sini ada tagging, sini tag, dapat percuma stiker. So hanya penjualan hanya di Shopee. So kalau buka Shopee, cari Akid Ahmad, AKEE Rapat Ahmad. So akan jumpa Shopee Shop aku, boleh beli baju ni dekat Shopee Shop. See you next. Bye.